Hai, salam sejahtera. Nama saya Lim Bun Seng. Dan saya Al Baizura. Okey, assalamualaikum semua. Okey, so hari ni you all akan bersama dengan kami di mana kita akan tunjukkan tahap kualiti di antara air paip dan juga air penapis air iaitu Koway. Okey, so Mr. Lim akan tunjukkan kepada kita semualah. Okey? Okey, sekarang kita nak testing ini air paip. Okey, air paip. Okey. Ini yang air Koway. Okey, air Koway. Ombak. Okey, first kita nak bagi Jura, nak bagi Puan Jura tahu ini air paip memang kotor, ini air Koway sudah bersih. Tapi Puan Jura, you boleh nampak ke? Okey, kalau kita semua boleh nampak lah, memang tak ada nampak kesan kotor dekat sini lah. Yeah. So, menggunakan mata kasar kita. Tapi kita akan menggunakan dengan satu tester. Satu tester ni kita boleh dapatkan daripada Shopee sebenarnya. Harga pun tak mahal. Lebih bawah kepada RM50 untuk cek tahap kualiti air dia. Okey, bacaan air dia. Minta maaf. Yeah. Okey, sekarang kita nak cuba tengok ini air pipe ni lah. Kotoran macam mana? Okey, berapa tuan? Okey, jadi bacaan sekarang yang saya nampak untuk air pipe adalah 42. Taruh 42. Untuk air pipe lah. Ini air pipe. Okey. Lepas. Okey, siap. Okey, lepas. Ini air Koway. Dan kita berubah kepada air Koway, bacaan adalah 6. 6. Okey, 6. Ini sudah filter bersih lah. Number jadi 6. Okey. Ada beza ke? Kalau tengok daripada mata kasar ni, tak nampak beza lah. Tapi kalau kita tengok menggunakan mesin, ada banyak sangat perbezaan dia. Ya. Okay. Ini yang step 1. Step 2 nak bagi kawan-kawan dan kanjiran, nak bagi tahu sekarang air dalam dia bukan kotor sahaja. Lagi yang pentingnya itu air klorin. Okey, klorin kerjaan nak taruh klorin sebab dia nak bagi kuman mati. Ramai orang lagi ambil air pergi masak, itu bukan masak untuk kuman, dia masak untuk klorin sahaja. Okey, klorin kita ada ini tester, klorin tester. Puan Jura ini nak beli dekat mana? Okey, untuk air ni kita boleh dapatkan daripada aquarium punya kedai lah. Okey. So, Mr. Lim akan testkan di air lah. Biasa orang ada belah ikan kan, mesti ada beri ini klorin tester. Kalau Puan Jura nak tanya you, ada biasa belah ikan kan? Ada. Okey, you tukar itu air ikan punya separuh ke atau tukar habis? Separuh. Oh, kenapa tukar separuh? Tak mau bagi ikan mati. Oh, takut ikan mati. Okey, sebab mesti tukar separuh. Lepas dia nak test tengok klorin ada ke tak ada. Okey, kita test tengok. Okey, ini klorin tester satu. Okey, ini air pipe. Ini Koway. Ini boleh nampak. Boleh nampak beza. Ini air Koway. Air Koway memang dia tak jadi kuning. Sebab dia filter sudah tapik bersih dengan itu klorin sudah filter dalam karbon sudah filter itu klorin. Tapi air paip memang dia ada klorin lagi. Kalau selalu kita tukar itu air ikan mesti tukar separuh. Kalau itu tukar sampai habis ikan dia tak boleh tahan sebab ikan dia punya hati kecil dengan dia punya ulat. Uratlah saluran darah. Ya, urat darah dia tak boleh tahan sebab dia kena klorin jadi keras. Sekejap saja ikan sudah bye-bye. Sudah bye-bye. Okey, kita tengok selalu kita masak air untuk masak apa? Masakkan klorin. Sebab kuman sudah tak ada. Ini Koway punya air memang dia sudah bersih, klorin pun tak ada, kuman pun tak ada. Memang dia selamat. Okey, sebab dia klorin tak ada. Sekarang saya nak taruh balik klorin kasih kawan-kawan tengok. Sebab klorin dia dengan klorok abang adik. Abang adik sahaja. Saya nak tanya Puan Jura, rumah dah pakai ke klorok? Ada.
Oh, sebab kororok ramai orang dah pakai. Tapi memang kororok simpan dekat mana? Mesti atas lah, tinggi lah. Takut kenapa nanti anak main. Anak main nanti minum lah susah. Oh, memang bahaya. Oh, kororok memang bahaya. Okey, kororok kita selalu pakai baju putih. Oh, nampak kotor medium, kita boleh cuci. Oh, kalau selalu kita kena cuci siap, kita kena simpan dekat tempat yang tinggi. Tengok, saya taruh di macam saja. Okey. Lepas ada nampak apa ke? Tak lah kan? Okey, ya, ini tak lah buat magic ni. Ya. Okey, saya taruh saja. Nampak sama ke, Puan Jura? Nampak sama. Ha, nampak sama kan? Sebab tadi saya beritahu, klorin, klorin dengan klorok, Abang Ali, oh, dia sama juga, oh, dia sama mia. Okey, selalu orang belak ikan, dia maya pandai, dia mesti boleh beli lagi itu anti-klorin. Oh, anti-klorin maksud you ada klorin, you taruh saja, dia punya klorin sudah hilang. Okey, kita sekarang test tengok anti-klorin. Anti-klorin kita test satu di sini, ini satu saja. Okey, nah, tolong buat sat, kacau sat. Boleh jadi magic tu. Okey. Dan untuk air pipe, ni air pipe tengok. Klorin semua sudah hilang. Saya nak tanya Puan Jura, sebelum you pakai kowe, you masak air medium, you dah taruh ke anti klorin? Tak ada lah. Tak ada kan? Memang tak ada. Okey. Sebab orang sudah tahu ini tak boleh minum kan? Betul. Kalau you buat botol susu, bagi anak minum, ada taruh kan anti-klorin? Tak ada kan? Oh, sebab dia tak tahu. Sekarang guna kowe senang. Air memang cukup bersih. Oh, sebab air kowe sudah bersih. Ini bukan hanya ini saja. Kalau you masak semua, okey, kita buat sini air paik semua. Okey. Ini lolos semua air paik. Kalau hari ini you guna air paik lah. Okey. Saya taruh klorin kasi you tengok. Oh, klorin tester. Okey. Kita selalu cuci beras. Cuci beras. Kalau you guna air paik cuci, Puan Jura nak tanya, you all cuci beras guna berapa kali main air? Selalunya kita akan bersih 3 kali lah. Kalau dapat tak bersih mungkin 4 kali lah. Oh, 4 kali kan. Okey. I buat satu testing ah. Okey, untuk cuci beras. Okey, kita taruh beras sebab beras dalam ada vitamin B. Oh, kalau you guna air paik cuci sekali, mungkin buang air, kali keluar, lagi buang, kali ketiga. Boleh nampak tak itu klorin pergi mana semua? Itu klorin semua bagi itu beras sudah hisap habis. Jadi itu vitamin B pun semua habis. Lagi itu nasi makan sampai besok. You tak habis, you buka itu periuk nasi, boleh nampak itu bau. Ada bau. Ada bau kan? Kalau kita guna kowe me air, you cuci plus, lepas you ambil pergi masak, itu nasi makan sampai besok tak habis, you buka itu periuk nasi tengok itu bau kurang. Mayak kurang itu bau. Oh. Itu bau mayak kurang. Okey, nombor dua. Kalau you nak makan supplement, oh, supplement pun sama juga. Okey, ini yang vitamin C. Oh, kalau vitamin C, vitamin C, you tengok ah. Kalau ini kira kan ini RM2 lah satu biji. Okey, you guna air apa? Air paik. Memang ada klorin kan. Tapi you kacau dah tengok. Dia punya klorin sudah hilang. Mana pergi? Itu vitamin sudah makan habis. Jadi itu RM2 punya value mungkin tinggal 50 sen sahaja. Selalu orang kata beli itu ubat ke vitamin ke tak cukup power. Sebab power yang penting kita rumah pakai air apa. Kalau air paik memang dia boleh buat losakkan kita punya supplement, kita punya vitamin semualah. Okey, lagi satu. Saya nak buat lagi satu. Okey, contoh. Ini luar-luar semua kita guna air paik. Okey. Jura tangan taruh. Jari tangan taruh. Tak ada apa ya. Ada kacau dia. Okey. Tangki sakit lagi sikit jam. Lagi sikit. Okey. Okey, stop.
Tengok ah, tadi luar-luar semua guna air pipe semua. Ah. Okey, kita testing tengok. Ini ha, kenapa? Ini klorin sudah tak ada. Ini ada klorin lagi sebab sama-sama air pipe. Itu klorin sudah mana pergi? Sudah. Ini sudah. Okey. Klorin sudah masuk kita punya kulit semua. Biasa kita pergi swimming pool. Kalau itu swimming pool ada hari ini baru taruh Clorox saja, lepas kita mandi, lepas nanti kulit akan jadi gatal semualah. Oh, ini yang penting ah, kalau perempuan nak awet nak cantiknya selalu malam sebelum tidur dia mesti guna itu kosmetik, akan cuci muka cuci kan. Cuci muka betul, kita akan cuci muka dan kita akan bersih menggunakan air paik selalunya kan. Kalau kita guna air paik itu cuci, lepas kalau kita punya kulit sensitif ah, boleh jadi merah gatal lagi. Oh, jangan kata orang punya kosmetik tak guna. A punya brand tak bagus. Oh, dekat 1000 kita beri B punya brand sampai 2000 lebih. Tapi you balik rumah, you cuci juga. Tapi guna air paik pun sama juga. Kalau boleh kita guna air kuih. Air kuih dia sudah bersih. You cuci, lepas kita punya kulit memang tak sensitif, memang itu kosmetik lagi bagus. Oh, ini yang sangkut kita punya air punya pasai. Oh, macam ini pun sama juga. Tengok ah, kalau kita selalu makan itu ubat-ubat. Ubat herbal lah maksudnya. Ah, ini ubat dia tengok ah, ini kulit punya taruh ah, satu sahaja. Kalau ini value RM200 lah. Makan satu keluarga. Okey, kalau you taruh air paik tengok ah, segi dia punya kurin sudah hilang. Nampak tak? Macam kurang. Ayuh masak lepas siap. Ini value tak sampai RM50. Ah, sebab hari ini kalau kita nak guna air kuih, mesin kuih kita ambil dalam mesin besarnya. Oh, besarnya kita boleh guna cuci peras dengan masak nasi, masak sup. Dengan perempuan boleh cuci muka. Ini yang baru berbaloi. Oh, dia promotion dengan biasa kecil dengan besar beza tak mayak. Oh, beza duit tak mayak sahaja. Okey, bye bye.